Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kalian semua. Pagi ini saya sedang ada di lahan bawang merah yang pagi ini sedang dilakukan perataan, atau bahasa nganjuknya undur-undur. Kalau bahasa Bojonegoronya ngeratakno. Insya Allah 3 atau 4 hari lagi mau ditanami. Tujuan diratakan bedengan supaya terlihat rapi, itu satu. Yang kedua, biar keringnya rata dan biar gasnya pada keluar dulu. Nanti setelah itu dilakukan penyiraman dan baru dimulai penanaman. Oke, kita langsung cek ke lokasi. Oke guys, kita langsung ke lokasi. Ini cara di Bojonegoro. 2 minggu yang lalu habis disepray herbisida, terus seminggu laginya di kultivator, dan sekarang dilakukan pemerataan pakai cangkul. Itu ada pegawai yang lagi nyangkul, diratakan, tapi belum sama sekali pernah disiram. Nanti selesai habis diratakan akan dilakukan penyiraman. Ini benar-benar kering tanahnya, jadi habis dilakukan penyiraman akan dilakukan penyepraian trichoderma, dan kita akan memakai bakteri-bakteri yang lainnya, mikroba-mikroba lainnya. Guna dan tujuannya nanti jika tanaman sudah tumbuh, tanaman akan terhindar baik dari jamur maupun hama. Jadi setelah dilakukan pemerataan nanti akan disiram. Kita akan menyiram pakai alat siram yang saat ini lagi tren-trennya. Nanti setelah video ini saya akan membuat video selanjutnya, yaitu pasca tanam. Ini bedengan sengaja agak lebar karena dikasih ini, kita namakan jalur gas ya, supaya kalau nyepre kita tidak usah turun ke got, tidak usah bejok-bejok. Jadi cukup kita lewat tengahnya saja, kita lewat jalur gas ya.
Sebelum dilakukan penanaman, kita bisa menebar arang sekam. Ini arang sekam kita dapat dari penggilingan padi. Ini juga bagus, walaupun tak sesempurna kalau kita buat arang sekam sendiri, tapi ini sudah layak dan sangat bagus untuk ditebar di lahan kita. Setelah bidingan tertata rapi, nanti kita akan siram, dan setelah disiram kita bisa nyepre pakai trichoderma atau jenis lainnya. Yang pasti kita akan ngasih ke lahan kita bakteri-bakteri yang menguntungkan. Tujuannya untuk mendegradasi bakteri yang merugikan yang ada di lahan kita. Setelah kita spray itu bakteri yang menguntungkan, selang satu hari kita bisa ngasih pupuk dasaran. Pupuk dasaran bisa pakai unsur N, P, dan K, atau kita ambil unsur N dan P nya saja. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Pengolahan lahan tidak harus tergesa-gesa. Kita nikmati prosesnya biar nanti saat perawatan kita tidak usah susah-susah merawatnya, karena olah lahan yang benar akan memperingan pekerjaan kita saat perawatan. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.